Oke semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Alvan AM. Pada video kali ini akan kami bagikan tutorial, yaitu cara mengubah VNWA menjadi MP3 tanpa aplikasi ya di HP Android ya. Ini Infinix dan ini Oppo ya. Di sini ada dua cara, jadi pastikan kalian simak baik-baik videonya berikut ini. Pertama saya akan coba di HP Infinix dulu ya. Nah untuk menyimpannya ya, kita haruslah lihat dulu untuk chatnya atau voice note-nya yang ingin disimpan, yang mana di WhatsApp ya misalnya. Kemudian jika sudah ya, jika sudah kalian ini cari di pada file ya, ini karena HP Infinix ini kita masuk pada pengaturan ya, ini pengaturan, kemudian kita pilih di sini ya, yaitu penyimpanan internal, pilih berkas. Nah, ini hanya sekali saja. Nah selanjutnya di sini kita cari folder WhatsApp ya, banyak sekali foldernya, biasanya dia ada di urutan bawah ya. Ini dia WhatsApp. Pilih media, kemudian pilih WhatsApp voice note. Nah ini dia. Nah di sini kalian cari untuk tanggalnya ya. Misalnya di sini saya yang 2021 saja ya. Nah ini dia yang ini. Saya akan coba pindahkan ya salah satunya. Namun kalian pastikan untuk voice note-nya itu sesuai dengan tanggal voice note yang ingin kalian simpan, karena di sini kan terdapat tanggalnya nih 26 November. Nah, ini ukurannya nih segini. Nah, kalian cari sesuai yang diinginkan ya. Misalnya saya ingin merubah voice note ini ya menjadi MP3 ya. Ini kan formatnya masih .opus ya. Ini kita coba yang ini ya. Caranya yaitu kita tinggal tekan dan tahan, kemudian ketuk titik tiga, kemudian kita pindahkan ya. Ini kita pindahkan di luar folder WhatsApp ya, jadi bebas di mana saja. Di sini saya akan di Infinix dan memori penyimpanan internal ya. Saya akan coba pindahkan di misalnya di folder alarm juga bisa, Android juga. Alarm saja ya, misalnya seperti ini. Dan di sini kita ketuk yang namanya pindahkan ke sini ya. Nah, tadi kan sudah dipindahkan ke folder alarm ya. Tinggal kita masuk saja pada folder alarm. Infinix. Masuk ke folder alarm. Bagian atas tadi. Ini dia kita buka. Nah, foldernya, filenya pun sudah terpindahkan ke sini ya. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Ini cara yang pertama ya. Kadang bisa dan kadang juga tidak bisa ya. Itu tergantung daripada merek HP yang digunakan ya. Ini saya gunakan HP Infinix ya. Tinggal kita ubah saja formatnya yang tadinya .opus ini menjadi .mp3 ya. Tinggal tekan dan tahan. Kemudian ketuk titik tiga. Ganti nama. Nah ini kita ganti yang ini. Di belakangnya formatnya menjadi MP3. MP3 ya seperti ini. Klik OK. Maka akan langsung berubah ya menjadi audio MP3 ya. Jadi formatnya itu sudah bisa langsung berubah ya menjadi MP3 ya. Nah, kalau memang di HP kalian itu tidak support ya seperti ini, kadang-kadang memang tidak bisa ya di beberapa HP, maka kalian bisa lakukan cara yang kedua ya. Ini saya contohkan di HP Oppo ya. Karena di HP Oppo ini sebelumnya saya coba tidak bisa ya. Misalnya kita di sini masuk pada file manager ya kalau di HP Oppo. Kemudian pilih memori internal.
pilih folder WhatsApp. Mana WhatsApp? Ini di semua. Pilih WhatsApp ya, ini. Media WhatsApp voice note. Ini kita pilih saja yang sesuai dengan tanggal voice note-nya ya. Jadi karena memang di sini untuk namanya itu hampir mirip semua ya. Sini saya akan coba pindahkan yang ini ya. Salah satu ini sebagai contoh saja, nantinya kalian cari format atau nama berdasarkan tanggalnya ya voice note kalian. Nah, ini kemudian di sini saya pindahkan ya. Cara potong. Nah, ini ke di luar folder WhatsApp ya. Misalnya di picture kali ya. Di video saja, masih kosong. Nah, ini kita tempel. Nah, ini kan masih .opus ya. Ini kita lihat di HP Oppo ya. Tekan dan tahan, ganti nama file. Nah, ini kita coba MP3 ya. .mp3. Nah, ini tidak bisa seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Ini tidak bisa. Nah, caranya bagaimana untuk mengubah file ini ya, file voice note ini menjadi MP3 itu bagaimana? Caranya cukup mudah sekali. Kalian tinggal masuk saja pada Google Chrome ya. Atau kalian juga bisa langsung klik link yang sudah saya sematkan di deskripsi ya. Jadi nantinya kalian akan langsung masuk ya ke situs yang saya maksud ya. Ini payah banget ini. Opus. Atau kalian juga bisa ikuti cara ini ya, Opus to MP3 seperti ini, kemudian cari ya. Nah, kita pilih yang ini ya, karena beberapa sudah saya coba namun kadang error ya. Pilih yang konversi ya, audio.online atau online convert ya. Di sini kita pilih saja, pilih file. Nah, ini kemudian pilih file juga. Nah, setelah itu ya, di sini kita akan coba cari untuk foldernya ya, tadi di memory internal, manager file saja ini. Memory internal, kemudian pilih video, ini bagian paling atas. Nah, ini masih opus ya, kita pilih saja. Kemudian oke. Ini tunggu sampai proses uploadnya selesai ya, ini sudah diupload selesai. Kemudian klik mulai. Tunggu sejenak. Nah, kita bisa langsung download ya, ini dia. Nah, ini untuk namanya bisa kalian ganti. Misalnya voice note. Nah, gini aja ya, 2025. Download ini juga letaknya ya pada folder download nantinya. Download saja. Izinkan. Oke ya. Ini langsung dua tadi. Ya, tidak apa-apa ya. Namun kita coba cek di folder download ya. Folder download memori internal, kemudian folder download ya. Semua download. Nah, ini sudah menjadi MP3 ya. Ini 2025 juga tadi dan ini juga ya. Nah, mungkin itu saja ya, dua cara mengubah VN WA menjadi MP3 tanpa aplikasi ya di HP Infinix dan juga HP Oppo ya. Buat kalian tinggal sesuaikan saja, kalau memang tidak bisa cara pertama bisa gunakan cara yang kedua ya. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton videonya.